mau tahu kerjaan saya sebelum saya syuting, sebelum saya dandan, suami sama anak saya yang kita dibuatin roti coklat. Nah, saya sudah bikin tadi, sudah di mixer, mau lihat hasilnya, coba lihat. Nampaknya permasalahan Inul Daratista dengan Nela Karisma jauh dari kata selesai pasca Inul mengungkapkan kekecewaannya di sosial media pribadinya setelah dicuekin Nela Karisma. Inul Daratista tampak dirinya makin kesal lagi. Inul Daratista mengungkapkan kekesalannya saat dirinya mencari semua kontak Nela Karisma bahkan di sosial media pribadinya namun dicuekin Nela Karisma. Hingga Inul bertanya, ini manajermu yang ribet atau Nela Karisma sendiri yang ribet? Kok susah amat? Bunda Inul merasa dirinya seperti ngemis padahal niatnya ingin membantu, membantu artis daerah yang lagi ke ibu kota. Inul Daratista mengungkapkan dirinya hanya pelantara dan ingin menyampaikan amanat, namun nampaknya niat Inul itu tidak pernah tersambut. Setelah pemberitaan ini makin naik, akhirnya Nela Karisma membalas status yang dikomentari Inul Daratista dan menyebutkan dirinya tak memegang handphone dan semuanya dipegang manajemen. Bahkan Nela Karisma pun memberikan nomor telepon di situ agar Inul langsung menghubunginya. Nampak obrolan tak mencapai kesepakatan, Nela Karisma menghapus status itu, bahkan komentar Dani Inul pun tak ada, membuat Inul bereaksi. Inul kesal dengan maksud Nela Karisma yang menyuekan dirinya, sementara Inul menjelaskan, Nela Karisma bisa sukses sampai sekarang ini berkat bantuan seorang Inul Daratista. Inul Daratista menyebutkan Nela Karisma bisa eksis karena dirinya, menyebutkan juga Nela Karisma saat ingin masuk ke dunia pertelevisian, Inul Daratista yang memohon kepada produser agar Nela Karisma, artis daerah, bisa masuk ke TV, dan Inul Daratista yang mengungkapkan dirinya merasa punya bukti saat ingin Nela Karisma maju namun kini dicuekin. Nongkrong di bawah. Sini aja enak anget ya. Lihat matahari bahagia banget. Bahagia banget. Udah jadi nugget. Iya. Meski sebagai senior, Inul Daratista merasa kalau dirinya juga artis daerah yang ke ibu kota. Kali ini menyebutkan Nela Karisma artis daerah rasa diva. Ya, saya cuma mau memberi wadah kepada adik saya untuk supaya eksis. Namun ternyata niat baik Inul bahkan dicuekin. Sementara dulu, Nela Karisma yang memohon kepada Inul Daratista untuk bisa eksis. Permasalahan Inul Daratista dengan Nela Karisma banyak jadi pertanyaan netizen, bahkan netizen bertanya di sosial media pribadinya, namun nampaknya Inul sudah tak mau anggap lain lagi. Inul merasa itu tak penting lagi dan Inul sudah mencoba menyebatani antara Nela Karisma dengan proyek baru, namun ternyata nampaknya Inul ditolak mentah-mentah oleh Nela Karisma. Kini nama Nela Karisma memang sedang naik daun. Artis daerah ini kini ke ibu kota, bahkan namanya jadi pemberitaan lagi saat ada masalah percintaan dengan Dori Karsa. Di awal menutupi masa pacaran dengan Dori Karsa, bahkan diberitakan menikah, sempat menyembunyikan itu, namun kini keduanya mengaku ada pernikahan. Di antara Nela Karisma dengan Dori yang berbeda keyakinan, namun bisa menikah, banyak siapa yang berpindah keyakinan di pernikahan ini. Ayo, Haseo. Boleh, sok cantik. Sok cantik deh, guys. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.